Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah kali ini seperti biasa ya, Mazda, mobil Mazda itu emang gak pernah ada matinya. Kenapa? Karena mobil Mazda itu mobilnya beda dari yang lain. Yang kedua, mobilnya itu selalu berimprovement dan memberikan kesan-kesan yang positif pada mobil Mazda. Salah satunya adalah pada saat kita naik mobil Mazda, itu pasti kita akan ngerasa nyaman, ngerasa kita kayak nggak berada di Indonesia, karena mobil Mazda ini kan mobil yang premium ya. Nah, salah satunya adalah Mazda 2 Sedan ini. Untuk Mazda 2 Sedan ini masih menjadi primadona, masih menjadi yang paling laris, dan masih juga banyak dicari sama orang-orang Indonesia yang memang hobi banget pakai mobil Mazda. Kenapa ya sebenarnya mobil Mazda 2 Sedan ini masih menjadi incaran? Nah, kita akan lihat sedikit untuk seperti apa Mazda 2 Sedan ini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang melakukan pemesanan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Oke teman-teman, kita lihat aja untuk tampilan bagian dari samping Mazda 2 Sedan ini. Oh ya, informasi aja. Untuk Mazda 2 Sedan ini harganya di 348.800 dan additional tambahan 4 juta untuk yang premium color, salah satunya adalah warna soul red crystal metallic ini. Kita lihat ya, untuk tapi bagian samping Mazda 2 Sedan emang terkenal banget mobil yang lega, kedua mobil yang elegan, dan juga mobil yang cocok buat kita para cewek-cewek pastinya, karena dia mempunyai bagasi itu yang space-nya jauh lebih besar. Tapi kita lihat untuk bagian sampingnya, dia seperti ini ya, untuk dari tampilannya dan juga untuk handle pintunya, dia sewarna dengan body. Di sini ada tombol untuk membuka pintu dan juga di sini ada untuk dari kunci manualnya. Untuk di bagian spion, spionnya dia sewarna dengan body dan juga di sini lengkap dengan ada lampu sennya juga. Nah, untuk yang Mazda 2 ini sudah lengkap dengan blind spot monitoring dan juga rear cross traffic alert. Kita lihat bagian sampingnya, di bagian bawah dia kayak nggak ada side skirtnya gitu ya, dia polosan. Dan di bagian sini, ini dia nggak ada yang namanya kayak set cladingnya gitu, dia sewarna dengan body. Nah, untuk di bagian velgnya kita lihat dia sudah menggunakan ring yang 16 dengan profil bannya itu dia di 185/160 dan juga untuk bannya dia pakai Dunlop NSF. Untuk dari tampilan bagian dari ringnya, dia menggunakan gunmetal ya, untuk dari desain dari velgnya dia pakai gunmetal, dan kalau di jalan itu kelihatan lebih mewah banget untuk Mazda 2 Sedan. Nah, sekarang kita akan lihat tampilan bagian dari depannya. Oke, kita lihat untuk tampilan bagian depan Mazda 2 Sedan, karena Mazda 2 Sedan ini walaupun dia Mazda 2 Sedan tapi fiturnya udah lengkap banget. Kita lihat aja dari atas sampai ke bagian bawah. Nah, kalian untuk di bagian kaca depannya itu kalian lihat kayak ada semacam sensor. Nah, itu dia adalah untuk dari auto rain sensor ya di bagian atasnya. Jadi, dia itu bisa kalau misalnya kena ada hujan, dia itu akan nyala otomatis. Dan kita udah cobain untuk dari fitur auto rain sensornya. Dan benar-benar sensitif banget untuk dari sensornya. Jadi, walaupun ada hujan gerimis, hujan deras, dia itu akan mengikuti intensitas dari hujan. Nah, kita lihat tampilan bagian depannya. Ya, memang ini agak lebih sedikit lebih rendah karena memang dia yang sedan. Kita lihat di bagian grillnya, ini grillnya ini modelnya kayak stud grill gitu, jadi kayak semacam agak runcing gitu untuk di bagian grillnya. Di depannya ini ada emblem Mazda dan juga di bagian signature wingnya dia warnanya warna chrome. Untuk dari lampunya kita lihat nih ya lampunya nih. Untuk dari lampunya kayaknya dia tuh kayak lebih tajam lampunya, dan di bagian sini dia juga ada yang kayak bulat lampu dan sudah LED juga. Di bagian bawah lengkap dengan desain chrome untuk di tampilan bagian bawahnya. Nah, kita akan lihat tampilan bagian dari sampingnya. Untuk di bagian samping Mazda 2 Sedan ini sama ya tampilannya seperti yang di sebelah kanan. Tapi buat kalian, kalau kalian melakukan pemesanan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812
0813-2113. Pokoknya untuk info promo, untuk harga, kalian nggak perlu khawatir karena Ena akan memberikan harga dan juga promo yang terbaik buat kalian yang ingin melakukan pemesanan mobil Mazda. Kita lihat aja untuk tampilan bagian samping, dia memang lebih elegan banget ya untuk yang Mazda. Dan juga untuk di bagian handle pintunya, dia juga sama ya, ada tombolnya juga, jadi buka pintunya itu bisa dari bagian tombol sisi sebelah kiri untuk bagian penumpangnya. Nah, kita akan lihat yuk tampilan bagian dari belakangnya. Oke, kita lihat tampilan bagian dari belakang Mazda 2 sedan. Ini kelihatan lebih frameless, lebih seamless banget. Kenapa? Karena di bagian belakang ini kayak nggak ada semacam tambahan apa-apa. Karena dia nggak ada sakpin antenanya ya. Karena untuk sakpin antenanya dia udah terintegrasi untuk antenanya dia untuk di bagian kaca belakang. Kaca belakangnya udah lengkap dengan rear fogger dan juga ada emblem Mazda 2. Dan di sini ada emblem Mazdanya. Untuk lampunya tampilannya lebih keren. Pokoknya kalau kita naik mobil Mazda 2 sedan ini kayak itu kayak semacam wanita karir, wanita-wanita yang tangguh gitu ya kalau pakai Mazda 2 sedan ya. Ya walaupun itu kalau kita sebenarnya sih ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kita punya kekurangan ya pakai Mazda 2 sedan ini pasti kita akan pride kita bakalan naik dong kalau pakai mobil Mazda. Nah, ini karena bentukan yang sedan, jadi dia kayak ada semacam iniannya ya, karena lebih besar juga untuk bagasinya, untuk dari yang Mazda 2 sedan. Dan juga untuk fitur keamanan keselamatan sudah dilengkapi dengan kamera parking dan juga sensor parking yang terdapat 4 titik. Juga ada reflektor di bagian kanan dan di bagian kiri juga. Nah, di bagian bawahnya kita lihat di sini kayak ada semacam warnanya warna black gitu. Dan kayak ada honeycomb-nya juga untuk di bagian bawah. Dan untuk knalpotnya dia ada satu ya untuk di bagian knalpotnya. Nah, untuk lebih detailnya mungkin kita akan lihat untuk tampilan bagian interiornya. Dan kita akan lihat kemewahan dari Mazda 2 sedan ini. Oke guys, kita lihat tampilan bagian dari interiornya. Ini ya, untuk dari interior Mazda 2 sedan, di bagian dari door trimnya, ini dia masih pakai yang hard plastik. Dan ini udah yang blue drew. Ini udah yang blue drew, dia bahannya suede, ada pembuka dari pintunya, dan juga di sini lengkap dengan untuk pengaturan dari spion. Dan di sini ada untuk pembuka dari power window-nya. Dan di sini udah soft touch dengan ada jahitan asli juga dan di bawah lengkap dengan cup holder. Nah, kita akan lihat ya tampilan bagian dari setirnya. Oke guys, sebagai perempuan pasti kita itu menginginkan mobil yang nyaman ya pasti. Pertama, yang kedua kita pasti tuh pengen mobil yang emang benar-benar bisa kita ajak kemana-mana. Kadang ada kita sebagai perempuan tapi kita agak susah gitu untuk menyatu dengan mobil kita. Makanya untuk Mazda ini slogannya ada Jinbei Itaya. Jadi kita itu bisa menyatu dengan mobil kita dan mobil kita bisa mengerti gimana kita, apa yang kita mau. Itu mobil Mazda pasti akan mengerti kita. Nah, kita lihat untuk di tampilan bagian setirnya. Ini setirnya dia warnanya warna hitam dengan ada jahitan asli di sini dan juga untuk di bagian tengahnya ada emblem Mazda dan juga di sini ada desain warna silver dan di sini juga lengkap dengan untuk pengaturan head unit dan di sini ada cruise controlnya juga, ada pedal shift. Nah, ini juga ada auto rain sensor untuk di bagian sini. Jadi kemarin udah sempat kita cobain ya untuk auto rain sensornya dan juga di sini ada pengaturan lampu. Nah, di sini ini ada AC-nya. AC-nya dia warnanya bulat gini kayak lebih klasik. Dan juga di sini ada VSC, ada stop off juga. Di bagian sini ada untuk pembuka bagasi, ada untuk pembuka kap bensin, ada lengkap dengan kap mesin. Kita lihat untuk di bagian kursinya. Untuk kursinya dia masih pakai yang manual ya, jadi ini masih pakai mode pompa. Jadi nggak apa-apa lah buat kita yang hobi olahraga, sekarang olahraga kita untuk naikin dan nurunin dari kursinya. Oke, kita lihat tampilan bagian dari head unitnya. Oke guys, kita langsung nyalain aja untuk dari mobilnya ya. Oke, ini dia tampilan dari Mazda 2 yang tipe sedan. Ini untuk radio ya. Lengkap. Oke, sebelumnya kita lihat dulu
Ini dia tampilan dari dashboard Mazda 2 sedan yang lebih simpel dan lebih elegan. Kenapa? Karena di sini dibalut warna hitam dan juga di sini ada warna grey. Ini greynya premium grey ya. Di sini ada soft touch dengan ada jahitan asli, lengkap dengan lampu hazard dan juga di sini ada AC. Untuk AC-nya dia pengaturannya seperti ini. Ini untuk AC-nya. Kita nyalain dulu ya untuk AC-nya. Wow, AC-nya dingin guys. Ini untuk AC. Oke, jadi untuk AC-nya sendiri dia masih pakai yang bulat gini biar lebih enak dan juga lengkap dengan wireless charger juga. Dan untuk komandiri kontrolnya kita lihat di sini. Nah, ini ada home. Di aplikasi itu lengkap dengan Apple CarPlay. Jadi kalian bisa menghubungkan handphone atau iPhone kalian ke bagian dari head unitnya, jadi lebih keren ya. Entertainment, communication, setting. Di sini setting kalian bisa ngatur apa aja yang kalian mau untuk dari display, safety-nya. Nah, safety-nya ini ada Bluetooth monitoring dan juga parkir sensor indication. Untuk sound, jam, vehicle. Nah, ini seperti yang Ena bilang tadi, untuk pengaturan dari rain sensornya kalian bisa langsung ke vehicle. Dan untuk door lock ini ada apa aja ya? Di door lock ini ada auto door lock mode, keyless mode. Nah, ini walk away. Kalau kalian meninggalkan mobil ataupun lupa kunci mobil, kalian bisa langsung aktifin walk away lock. Oke ya, ini dia untuk transmisinya. Keren banget di sini, simple. Dan kalau jarak kita ke bagian ini nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu rendah banget. Jadi nyaman aja buat kita para cewek-cewek yang kalau naik mobil itu yang emang sukanya yang simple ya. Dan juga di sini ada untuk apa namanya, untuk parkir paralel ya. Oke, ini kita lihat di bagian kursinya dulu ya. Ini warnanya warna blue gray dicampur dengan suede, jadi kursinya mewah banget untuk yang Mazda 2 sedan. Di bagian atasnya kita lihat di sini lengkap dengan sun visor nih buat cewek-cewek yang hobi ngaca. Ada lampunya ya, lampunya dia masih yang lampu yang kuning. Dan juga di sini ada sun visor-nya juga lengkap dengan vanity mirror. Dan juga ada ini, ada hand grip yang udah retract juga untuk di bagian hand grip-nya. Kita lihat console box-nya dia masih yang hard opening untuk console box. Dan juga di sini ada airbag-nya juga ya di bagian sini ya. Lengkap dengan airbag. Dan juga untuk di bagian sini, di bagian sebelah transmisi dia kayak ada semacam karbonnya gitu guys. Oke, kita kembali ke menu utama. Oke, untuk bagian ini, untuk di bagian dari MID-nya, dia kayak gini MID-nya. Dia kalau kita ngelihat MID-nya itu kayak enak banget. Jadi karena dia mudah dibaca kalau untuk MID-nya ya. Jadi lebih enak pada saat kita ngelihat udah berapa kilometer, bensin kita ada berapa, lebih enak kita lihat. Hai, kita lanjut ya. Nih, kita lanjut ke baris kedua. Nah, seperti yang kita sering bilang, mobil Mazda itu bukan mobil yang sempit. Kalau kalian cari mobil yang lega, mending kalian pilih merek sebelah yang lega-legaan dan yang lebih murah. Tapi Mazda ini memberikan mobil yang lebih efisien dan juga ergonomis. Seperti yang Ena bilang, untuk di baris keduanya banyak banget orang yang bilang sempit. Padahal mereka itu belum bisa memposisikan gimana cara duduk di Mazda 2 sedan ya. Kalau dibilang sempit sih nggak sempit karena legroom-nya dia juga masih lega. Dan juga untuk dari kursinya dia juga enak banget dan empuk banget. Jadi pada saat kita duduk di Mazda, mobil Mazda terutama, kita itu harus bisa memposisikan duduk kita itu seperti apa. Jadi nggak asal duduk gini, oh ini nggak bisa dikebelakangin ya, oh ini sempit ya gitu. Jadi kita nggak spesifikasi yang aneh-aneh gitu karena kita belum posisikan duduk kita yang emang senyaman mungkin di mobil Mazda ini gitu ya. Dan juga untuk di bagian dari kabinnya, ini kan dia warnanya udah warna terang. Jadi di Mazda 2 ini karena dia mengesankan lebih nyaman dan lebih lega. Nah, apalagi untuk di bagian bagasinya. Seperti apa kelegaan dari bagasinya? Kita lihat. Oke, kita akan lihat bagasinya leganya seperti apa. Karena untuk bagasinya dia ini memang lebih luas 440 liter. Nah, kita akan coba buka bagasinya. Kita akan coba buka dari driver ya. Nih, tuh. Jadi buat para ibu-ibu yang emang belanja, kita tinggal tekan aja dari dalam, dari untuk buka bagasinya. Wow, ini dia bagasinya, keluasannya sih nggak perlu diragukan lagi. Karena buat kita perempuan itu bawaannya pasti ribet banget, banyak banget, dan butuh bagasi yang lebih luas. Makanya
biasanya para ibu-ibu tuh cocoknya pakai Mazda 2 sedan. Kapasitas bagasinya lega, cara berkendaranya enak, lengkap dengan auto rain sensor, jadi nggak perlu ribet-ribet kalau misalnya ada hujan kita harus nyalain wiper. Itu udah secara otomatis mengerti kita banget untuk mobil Mazda ini, untuk bagasinya aja dia tampilannya udah luas gitu ya. Nah kalau buat kalian yang pengen tanya-tanya untuk harga, untuk promo, untuk cashbacknya, kalian bisa langsung aja hubungin Ena. Jadi untuk Mazda ini mobil yang paling laris, juga mobil yang premium di kalangannya. Jadi yang beli mobil Mazda ini pasti bukan orang mobil yang kau mendang-mending sih, bener deh. Oke, buat teman-teman itu tadi sekilas review untuk mobil Mazda. Jadi kalian bisa membandingkan nih kenyamanannya seperti apa untuk mobil Mazda. Kalau mau test drive kalian boleh banget. Dan buat teman-teman terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Semoga video Ena ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk video Ena ini di-share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, atau bahkan ke orang yang lagi cari mobil Mazda nih, biar bisa jadi referensi. Oke guys, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!